Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Pengurus saluran Astro Ria, Nozahar Mohamad Saleh memaklumkan ketiadaan bekas peserta Big Stage 2022 Iqbal Zulkifli di sesi sidang media yang diadakan selepas program itu selesai adalah kerana keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan. Nozahar ketika ditemui berkata, dia juga masih menantikan maklumat lanjut mengenai perkara berkenaan daripada pihak pengurusan peserta pertama yang tersingkir itu. Saya dimaklumkan oleh pihak produksi bahawa Iqbal terus keluar sejurus selepas dia diumumkan sebagai peserta tersingkir. Katanya, dia tak sihat dan mungkin akan terus ke klinik atau hospital untuk menjalani pemeriksaan lanjut, ujarnya kepada Harian Metro. Iqbal yang menyanyikan lagu ketahuan nyanyian asal band Indonesia, Mata, mendapat markah keseluruhan 9.2% daripada juri dan 5.56% markah undian penonton. Juri tetap, Ajay berkata, ketiadaan Iqbal dalam program itu selepas ini tidak memberikan kesan kepadanya selaku juri, dia ada atau tak, sama sahaja, maksud saya, sudah-sudahlah dengan perkara begini, benda ini berkaitan maruah dan untuk kebaikan dia sendiri, katanya. Sementara itu, seorang lagi juri tetap, Datuk Seri Siti Nurhaliza pula menganggap ini adalah keputusan terbaik untuk semua pihak, keputusan sudah dibuat dan ia adalah keputusan yang betul, bukan sahaja untuk program Big Stage, tetapi juga untuk dirinya sendiri, katanya. Selain Ajay dan Siti, Big Stage juga menyaksikan penyanyi Aina Abdul berada di kerusi juri juara, Mas Idayu sebagai juri pedas dan Datuk Seri Vidar sebagai presiden netizen. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.